tapi tiap hari Sugeng rawuh, welcome to Omah Budur, objek wisata alam dan agro. Ya, kita menuju. Tapi sama ya, artinya punya pinjaman kredit pada bank BNI. Tapi didukung sama orang kampung sini. Ya, dukungan. Oh, itu mau awali ini nggak ada yang. Ini lokasinya sangat indah. Teror, Pak. Ini luar biasa ini. Nah, ini artefak ini asli. Peninggalan zaman sebelum Borobudur. Itu tertulis dalam prasasti Canggal, daerah ini namanya daerah Panuarejan. Panuarejan. Ya, yang sekarang menjadi Wanurejo. Panuarejan itu dulu tempat bersinggahnya para pemahat batu. Ya, diambil dari kerean, dari kali-kali yang hulunya Merapi, dipahat, terus dirakit di puncak Borobudur. Nah, bukti dari itu ini, sisa-sisa batu di sekitar sini banyak. Oke. Nah, ini balai ekonomi saya pribadi, tanah iya. Luas 2,5 hektar ini. 2,5 hektar ya. Ya, didirikan kapan ini tadi? 2000? Ya. Apa? Tahun 2000 berapa didirikan? Saya buat ini sekitar tahun 2007. Tapi dulu awalnya kecil di pojok sana. Terus atmosfernya saya buat tentang budaya, heritage, Pak. Nah, di sini sering dipakai untuk kedatangan tamu, untuk praktek kerajinan tamu-tamu yang datang, untuk acara makrab, untuk acara resepsinya, untuk acara kegiatan-kegiatan yang ini yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya wisata atau reuni atau pendidikan. Nah, setelah ini kok dirasa sukses dan diresmikan oleh Pak Menteri Pariwisata, akhirnya muncullah balkondes. Kapan Pak Menteri Pariwisata ke sini? Oke, ntar lihat ini sepeda dulu, Mas. Ntar lihat sepeda dulu. Ini ada berapa jumlahnya nih, Mas? Ini totalnya ada 200. 200 sepeda. Nah, tapi dititip-titipkan di hotel-hotel, di penginapan-penginapan. Ini dipakai. Ini milik warga dibeli atau gimana? Ini milik warga. Nah, nanti setiap warga dapat santunan 20.000 siap dipakai untuk tur keliling desa. Penjualannya 50.000. Ya, 20.000 buat pemilik hotel. Ya, 20.000 untuk snack makan minum, 5.000 untuk pengelolaan koperasi, 5.000 untuk donasi kunjungan. Luar biasa ini. Nah, adanya kayak gini bukan secara mudah, Pak. Dicemooh awalnya itu. Jadi enggak ada yang dukung, Pak. Ini ada foto-foto top Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Ki Ageng Pemanahan, Sultan Agung Hanyokakusumo. Itu yang saya penatus yang dikirim dari Jogja dalam era perang Diponegoro. Ki Ageng Giring Kanjeng Panembahan Senopati. Jadi Pemuda Pelopor, Bila Usaha, Lingkungan Hidup, terus pendukung visi Jateng, terus kewirausahaan nasional di Universitas Indonesia. Luar biasa. Nah, ini yang sudah. Ini sama hakim lagi. Ya, yang pada berkunjung sini. Terus ini, nah ini kalau ini saya mau cerita dari Abu Merapi. Ganjar, Mas Nuryanto Craft. Wah, ini piagam penghargaan 2013 10 Desember. Haji Ganjar Pranowo.
Alkohol di bawahnya. Sini. Luar biasa. Dari TKP kabar review melaporkan Sabtu 13 Mei 2017.